Well, ini sekarang gue mau kasih tau cara isi ulang kartu MTA ya. Kartu New York, untuk subway, untuk bus. Kita pilih bahasa, Inggris, pilih MetroCard. Pilih refill your card. Nah, kartu di atas udah bunyi. Masukin kayak gini, arahnya ikutin kayak gini ya. Nah, gue ada 675, gue mau tambah value, add value. Contohnya gue mau bikin $1 aja. Oops, sorry. $1, enter. Bayar pakai, gue mau pakai credit card. Nah, terus ini kartu untuk mencolok kartunya ya. Nah, ini mencolok kartu gue. Oke. Mari. Masukin zip code tapi asal aja. Ini gue masukin 111. Enter. Oops, sorry. Kita masukin 111. Nah, enter. Oke. Kalau berhasil dia akan keluar. Nah, dia keluar. Oke. Receipt. Nah, receipt itu. Jadi ya udah kita dulu dan oke.